Ternyata ada pada syarat yang begini. menghasilkan dua fiil Pada kendori. nggak pecah kok. Kendor ya. Adat itu apa? Adat Batu. alat. Alat. Batu Alatnya alat. ada yang isim, Jadi huruf. ada yang apa itu? Ada Huruf. yang fiil. Isi madunan Ada fiil yang isi isim, jari. ada yang Fiil. ini satu satu. Sistemnya satu. Ada isim, ada Yang huruf. fiil. Ada huruf. Cukup, Bapak kalau paling 2.000, 3.000 kalau di pasar. Ya, satu-satu persen. Ngomong 4.000 itu. 10 kali Adat yang kemarin yang kita belajar ya? Ya, Ya, ada apa? syarat isim atau huruf. Oh ya, Hmm. menyajikan dua fiil mudhari. Nah. Yang kemarin ada in ya, Bu ya. Ya, in. Berikutnya ada idma. Idma kan belum nih. Belum. Ya, belum. Isma. Isma ini sama juga jika. Bedanya apa, Ustaz? Sama saja. Sama. Isma ya huruf, in juga huruf. Ya. Sama-sama huruf. Tapi kenapa namanya beda-beda? Redaksi beda. Sama seperti bahasa Indonesia. Mungkin Bahasa Indonesia. pemakaiannya aja Pak Ustadz beda ya. In untuk apa? Izma untuk apa kalimatnya? Nah, nanti itu dalam tafsirnya itu udah masuk ke tafsir. Ya. Oh, tafsir. Ada in. Jikanya lagi ngapain? Ada in. Itu beda. Tapi innya mati ya, bukan tasdid. Ke tafsir nanti. Ada izma. Ini contoh yang Izma. kemarin. Izma takum. Akum. Apa? Jika Berarti idma itu adat ya syarat ya. Iya. Jika kamu berdiri, aku pun akan berdiri. Oh, yang dulu juga ada pernyataan kayak gitu tuh apa ya? Pernah deh. Izma takum akum maka. Jika kamu berdiri, aku akan berdiri bersamamu. Mana film dari? Takum. Takum. Hah? Takum. Takum. Ya. Takum dengan takum. Jadi karena isma ya Pak Ustadz jadinya sukun ya. Jadi takumu. Asalnya apa? Takum tak tak takum tak takum dari koma ya, ya dari koma ya. Takum dari bukan koma, koma ya ku. Koma ya ku. Koma ya ku. Koma ya ku. Takum ya ku. Tidak. Ya. Takum. Pertama, in. Izma. Apa itu izma? Harfu syartin. Huruf. Harfu syart. Huruf. Syartin. Syartin. Sartin. Dia menjazmkan.
Jazimun. Mabniun. Mabniun. Ala. Mabniun. Mabniun ala. Ala sukun. Sukun. Ala sukun. La. La. La mahalla. La mahalla. La mahalla. La mahalla. Lahu. Lahu. Min. Ila. 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 Isma. Min al-i'rab. Ila al-i'rab. Pak Subri ada? Ada Pak, cuman ini masalahnya di komputer nggak jelas ini Pak, lagi problem nih. Apanya Pak nggak jelas? Nggak, komputernya nggak anu Pak, nggak fungsi ini kayaknya ada gangguan. Lagi hang, lagi hang. Kita pakai HP saya Pak ini Pak. Iya dah, pakai HP nggak apa-apa. Coba nih, lagi coba nih. Harus di lem dulu Pak. Huruf sartin bisa sartin mabni ala sukun. Terjemahan huruf sartin dasar mabni. Apa sih lupa saya malah mahalil itu Pak saya. Tidak ada la mahalla lahu min al-i'rab. Mahalahu apa? Tidak ada. Tidak ada. Bunyinya. Kedudukannya. Tidak. Oh, tidak ada i'rabnya gitu maksudnya. Sudah. Jadi dia tidak ada i'rab. Tidak ada tempat dalam i'rab itu, Ustaz. Iya, enggak punya jabatan. Dari jabatan gitu biasanya. Biasanya. Paham? Insya Allah. Kemudian, takum. Apa takum? Takum. Rem dore aku. Dore. Gimana ya Rabi? Takum. Rem dore. Dori un. Fe'lu syartin. Ya. Itu jawab syarat bukan? Belum. Rabin. Fi'il mudori. Fe'lu syartin. Fe'lu mudori un. Majzum. Majzumun. Majzumun. Bi izma. Majzumun. Wa alamatu. Hatu alamatu. Jazmihi. Fi'il sartin. As-sukun. Aku sartin. Fi'lu mudhari'un majzumun bi. Iya. Ya dulu. Fi'lu sartin gitu, Ustaz. Iya. Fi'lu sartin. Bi izma. Bi izma. Ya. Wa alamatu jazmihi. Sukun. لأنه صحيح لأنه صحيح صحيح أخير
Akhir. Di ijma itu gimana maksudnya? Ya, liatin lagi nih. Iya, jazm karena adanya ijma gitu. Kalau nggak ada ijma bisa jazm. Oh iya, iya. Nah, warnanya itu. Alamat itu jasmu sukun gitu ya. Iya. Di anahu. Oke. Tolong, tolong saya bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia. Pak alamat itunya tuh saya lupa lah itu. Takum. Iya. Yeah. Artinya takum berdiri. Oh ininya nih ya, irobnya wa alamat itunya. Fi'lu syartin takum itu fi'lu syarat. Dia itu fi'l mudhari. Fi'l mudhari. Majazum, dimajazumkan karena ada izma. Izma. Tanda jazmnya rukun dengan suku. Li'annahu sahihun akhir. Karena sahih akhir. Karena sahih? Sahih akhir. Akhir. Saya akhir tahu, Bu. Yang terakhir tuh. Nah. Tidak ada perubahan apa gimana ya? Nah, tidak ada huruf ilat. Huruf ilat. Akum. Gimana ya, Rami? Aku. Di lobnya akum itu. Jawab, Bu Sar. Oh iya. Jawab Sartin. Fi'il. Ya kan? Sakti jawab usal. Bu Daryati ya? Jawab Sartin. Ada. Alhamdulillah. Jawab Sartin fi'il mudhari. Diam aja masih bingung. Saya kira tidur. Fi'lun mudhari kan? Oke, fi'lun mudhari. Majzum. Majzum. Bi'anahu. Bi'anahu. Maj. Bi'izma. Majzumun. Bi'izma. Zumun. Bi'izma. Bi'izma. Izma. Ma wi ma bi izma izma wa alamat jazm jam'ihi wa alamatu wa alamatu bi izma wa alamatu jazm alamatu jazm sukun wa alamatu jazm jazm sukun jazmi as-sukun. As-sukun. Li'annahu. Li'annahu. Li'annahu sahih akhir. Sahihun. Sahihun akhir. Cuma berapa? Pakai duit mana? Iya, dibilangin. Paling mahal. Jika kamu... Ya, trauma. Kalau pernah kayak gitu. Yang nama anakmu. Jika. Trauma dia. Kalau jauh-jauh kurang begitu kan. Ya, bawa yang lebih. Ya, makanya bapaknya suka ngepas kalau fotokopi memang sih 500 perak, tapi kan kalau bawa duit pas
Besok fotokopinya biar satu rim. Ini di print. Di print mahal kali itu. Mahalan. Ibu punya mesin print nggak di rumah? Ibu apa? Ibu Mimi. Ibu. Ya, ibu di rumah. Ada tapi ada tintanya nggak beliin, punya, udah nggak beli lagi tintanya. Ustaz. Harus beli tinta, kalau nggak ada tintanya nggak bisa ngeprint. Nggak benar, malas, malas beli udah. Ya nggak ngeprint dekat sini, Ustaz. 1000. Ada yang disuruh. Kalau anaknya itu pernah kurang jadi. Kalau pengen nggak mahal, jangan warna, jangan hitam putih aja. Kenapa? Kayaknya nggak bagus ya warna, nggak. Kalau kata Bu dari hati nggak ada seninya, Ustaz. Enggak enak dilihat. Gitu. Dah. Cuma bedanya jawab gitu di sini yang satunya dengan yang di atas. Yang satu. Udah paham sampai sini. Jadi kalau saya berdiri syaratnya kalau kamu berdiri gitu. Kayaknya dulu ada deh tuh gitu saat apa sih pelajaran apa yang kamu makan, kalau kamu makan saya makan gitu. Ada itu akala-akala. Pelajaran apa tuh saya lupa ya. Iya ada sih. Kalau ibu-ibu tidur ya tidur. Saya pergi. Iya saya pergi masa ikut tidur. Begitu kan? Kata Bu Riati begitu. Kalau ibu-ibu mau datang ke rumah saya, ya nggak apa-apa. Itu yang ada yang bersama-bersama itu yang saya makan bersama ini gitu tuh apa tuh? Makan dulu ya. Ya makan bersama. Satu nafas gua makan bersama. Oh iya kucing makan. Kalau saya makan ayam makan. Apa kucing? Pernah gitu, saya makan kucing juga makan. Oh, itu yang maaf-maaf. Dah. Nih, sekarang Man. Man udah belum? Belum. Sekarang Man. Ini contoh. Tokopan, ini beda nih. Ada Man. Man. Yutqinu. Apa arti yutqinu? Siapa yang yakin? Man yutqin. Ya, siapa yang yakin? Ama lahu. Siapa yakin dengan amalnya gitu kali ya, Ustaz? Bukan yakin. Apa tuh? Percaya. Yakin itu apa? Yakin itu menyempurnakan pekerjaan. Jadi kalau hafalan itu mungkin ya terus sempurna adanya. Amalnya. Akan berkah sempurna adanya. Yubarik lahu. Akan berkah baginya. Duh. Baginya. Allah akan memberkahinya. Allah. Akan memberkahi. Memberkahi. Allah memberkahi. Barokah, barokah, yubarik tuh ya. Lahu. Jadi syaratnya apa? Ikhlas. Siapa yang man siapa yang yakin? Ibarik lahu. Syaratnya yakin. Jawabnya. Ibarik ya. Syaratnya apa? Ibarik. Itu mah jawab. Yakin. Yakin. Siapa? Yakin. Yutkinu jadi yutkin berarti itu yutkin apa itu yutkin sempurna menyempurnakan sempurna terampil sempurna siapa yang tampil dalam bekerja atau terampil dalam bekerja apa ya kalau yutkin itu pandai
Bekerja maksudnya pandai, bukan hanya sekedar pandai. Dengan ilmu. Mahir, mahir lagi. Mahir, lincah, lincah. Kerjanya. Kino ya. Mahir adalah. Maka dijawab. Barik lahu Allah. Allah akan memberkahinya. Dan kalau orang kerjanya profesional, kira-kira berkah dong. Maksudnya kerja jangan setengah-setengah. Ya, ya. Telur aja setengah matang gak enak, boleh aja. Enak kan? Enak. Orang-orang pada buat jamu. Oh gitu. Setengah matang katanya makannya. Kalau setengah nyawa ada? Telur setengah nyawa setruk itu Ustaz. Bisa aja semuanya. Iya iya kan separuhnya mati. Setengah nyawa kan setruk berarti. Udah miring-miring gitu. Waduh, repot dong. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat, Ustaz. Siapa yang... Mudah-mudahan sehat. Siapa yang... Jangan selalu sehat. Kalau ntar selalu sehat, Ibu... Lupa diri. Nggak pernah bersin-bersin. Batuk terus setiap subuh, kenapa batuk Ustaz gitu tuh. Ah, enggak enak. Oh, kalau flu sih udah sebulan belum sembuh. Nah, sebulan. Itu kan sakit. Enggak flu, batuk aja. Kalau subuh tuh batuk aja, malu-malu. Saya dihapus satu kali batuk. Mudah-mudahan amin Ustaz. Ustaz. Terus begitu Islam. Batuknya 10, dosanya 100 dihapus. Amin, amin, amin. Begitu, saudara. Ntar mudah-mudahan nggak batuk, nggak enak. Ketemu tapi jangan berdoa. Nggak batuk-batuk mulu, nggak enak. Jangan berdoa, semoga saya batuk terus. Jangan. Nggak mau. Nggak mau batuk tuh nggak enak, malu-maluin, saat lagi kumpul-kumpul orang gitu. Ih. Makanya. Ayo Pino. Ini Man. Man Sakin. Contoh ayat, saya kasih ayat. Di surat apa nih? At-Talaq ayat 5. Ini belum gitu ya, ini belum Ustaz. Hah? Ini yang banyak ini tuh udah belum nggak diterusin. Tidak sekalian, soalnya man tuh sama. Oh. At-Talaq ayat 5. At-Talaq itu surat berapa sih? Surat keberapa tuh? At-Talaq. Apa surat apa? Al-Alaq. 65. 65. Ayat 5. Surat keberapa, Ustaz? 65. Surat ke 65. Surat ke 65 ayatnya? 5. Kenapa sih? Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillah yada. Mayatakillah. Apa bu bunyinya? Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa maniyatakillaha yukafir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajro. Artinya? Artinya. Ketentuan perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Jadi syaratnya apa dulu?
Mantaka bertakwa. Takwa. Takwa kepada Allah. Takwa apa artinya? Takut. 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 Takwa aku taat ya. Terus kalau takut ngapain? Taat, taat kali satu. Taat. Taat dan takut. Iniin larangan apa namanya? Jadi syaratnya kalau tadi dihapus kesalahan-kesalahannya. Apabila dan besar pahalanya menjadi apa ya, apabila dia bertakwa kepada Allah. Itu logik. Menjauh larangannya. Jadi paham, Pak? Ya. Ini kan syarat bertakwa kepada Allah. Man syarat. Dirinya man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffiru anhu sayyi'at, maka Allah akan hapus, akan tutupi dosa-dosanya. Jadi apa yukaffiru itu menutupi sebenarnya. Takfir. Dan akan memper jawabnya yakfir. Hah? Jawabnya mana? Menutupi itu. Yukafir. Jawabnya yukafir. 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 Ilmu dore bukan tuh? Mudore. Alhamdulillah. Ibu udah paham. Ya. Yukafirullah. Ini ada. Ini nggak pakai makau sih. Baik, kita lanjut. Kita analisa man-nya. Ini man. Man huruf atau isim? Isim. Isim satin. Isim. Kan adat ada yang huruf, ada yang isim ya? Ya. Man. Ini isim. Man. Ismu. Ismu satin. Ismu satin. Menjazmkan gak dia? Menjazmkan. Jazimun nanti menjazmkan. Jazmkan. Mabni tidak? Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahali. Irob. Fi mahali rafin. Rafin. Mub. Tada. Tada. Paham sama sini. Kamu sekolah. Udah. Ya, putus. Ya, ya. Ya, jumpa. Salam Jumat. Udah. Paham sama sini. Ya. Mannya mubtada. 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 Terus mana? Mubtada mannya. Jangan bilang lama halalah. Itu kalau huruf. Selalu begitu. Lama halalahu minal i'rab. Tapi kalau dia isim, berkemungkinan sebagai mubtada. Man. Ismu sartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Ada. Paham enggak? Ayo. Allah. Coba. Pak Sufri paham? Insyaallah. Ini baru mannya.
kalau begitu ada khobarnya dong. Khobarnya mana? Dalam tatakillah. Kita coba yutqin. 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 Apa? Mungkin. Yutqin. Yutqin. Sartin. Ya. Lu. Sartin. Sartin. Siapa yang bertanya? Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Terus? Majzumun. Majzumun. Bi. Majzumun. Bi. 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 Biman. Wa'alamatu. 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 Jazmihi. Jazmihi. As-sukun. As-sukun. Li'annahu sahihun di akhir. Ya. Mudhari. Sumpi aman. Terus, mana? Yubarik lahu. Yubarik lahu. Yubarik lahu sama. Yubarik lahu. Yubarik lahu. Yubarik. Jawab. Sudah jawab syarat ini. Jawab. Jawab syarat. Jawab syarat ini. Jawab besar. Fi'lun. Fi'lun. Dorikun. Dorikun. Majzumun. Majzum. Bi. Bi. Man. Biman. Wa'alamatu. Wa'alamatu. As. Jazmihi. Jazmihi. As-sukun. Li'anahu. Li'anahu. Sun. Akhir. Sahihun akhir. Sahihun akhir. Sahihun 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 akhir. Ya. Syarat. Bahwa. Bahwa. Khobarun. Khobarun. Mubtada'un. Nih, titik. Wa jawabu syarat. Wajawab syarat. Dan jawab syarat. Wajawab syarat. Sebagai. Ya. Fi mahali. Fi mahali. Ya. Rof'in. Rof'in. Khobar. Khobar. Mub. Ada. Paham tidak? Kenapa harus pakai mubtada? Kan? Biasanya kan hanya khobar dan mubtada gitu. Iya, khobar mubtada maksudnya khobar untuk mubtadanya. Oh. Ini kan ada khobarnya Pak Mandu. Khobar untuk mubtada. Duh, mannya mana man? Nih. Man, ya. Man sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya. Yutin lagi, yubarik. 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 Khobar mubtada. Paham tidak? Indonesia-nya gimana sih? Indonesia kayak apa sih, Pak? Sebentar, Pak. Maaf, ada. Indonesia. Turun-turun ke bawah, Pak. Jadi, siapa yang Yutqin. Siapa yang sempurna pekerjaannya? Pekerjaannya mendapat itu ya. Mendapat keberkahan. Keberkahan dari Allah. Atau Allah kan itu, Pak. Allah marfu' itu. Eh? Allahnya marfu' berarti. Allah memberkahinya maksudnya. Allah yang maksudnya gitu. Allah memberkahinya.
Lahu tuh. Umar baginya ya pergi. Nyaknya di situ. Udah. Ya. Oke. Paham enggak sampai sini? Ulang-ulang, Pak. Iya, diulang-ulang, Jore. Man yutin amaluhu yubarek lahu lahullah. Siapa yang sempurna dalam bekerja, Allah akan memberkahinya. Begitu terjemahnya. Jadi syaratnya apa? Sempurna. Sempurna, jangan setengah-setengah kalau megang kerjaan. Itu. Jawabnya. Karena yang dicari itu orang profesional. Dalam hal apapun. Yubarik lahu. Jadi syaratnya yutqinu amal. Maka jawabnya yubarik lahu. Yubarik lahu. Itu jawabnya Ustaz ya? Iya. Sudah bisa dipaham? Insya Allah. Paham Pak sampai sini? Ya. Ya. Bu Tesina? Adalah dikit-dikit. Ya, jangan dikit-dikit. Kalau bisa banyak kenapa harus di? Harus lihat, baru tahu. Ya. Jadi man itu artinya apa, man? Siapa? Siapa, ya? Siapa saja? Barang siapa saja? Siapa? Atau barang siapa? Dia menunjuk pada seseorang. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau paham. Maksud saya bilang, ah, paham. Saya bilang, mampus. Lucu gitu. Dia menunjukkan paham. Kalau Bismana diam, Bu Mimi diam, ya sudah. Paham artinya Pak Pandi. Ya, iya. Paham artinya paham. Paham pun saya baru-baru gini paham sedikit. Ntar kasih soal lagi, pikir-pikir lagi. Yang penting artinya Ustaz ya. Kalau artinya tahu, ya tahu lah. Insya Allah. Kalau sebenarnya artinya gak tahu. Dari susunan kalimat ini, kalau kita pahami ayat Allah, oh, iya, ayatnya yang penting apa? Lu nggak tahu nyarinya. Sangat berkah. Sangat tahu kalimat isimnya. Allah. Sangat berkeadilan Allah itu. Kita lakukan aja yang menjadi jawab syarat. Syarat. Ya, nanti akan dapat jawabnya. Gitu. Pak, saya berdoa minta duit yang banyak sama Allah. Boleh gitu. Boleh. Tapi berdoa doang. Iya. Boleh. Enggak ada usaha. Gak kerja. Ya, enggak kerja. Boleh. Kalau katanya ada usaha. Ibu dah hebat jawabannya. Maka yang terpenting itu berusaha. Paham? Soalnya orang kafir, orang Kristen itu dia nggak pernah nyembah Allah, nggak pernah. Tapi dia usaha. Duitnya banyakan dia atau banyakan kita? Banyakan dia. Banyakan dia.
Tapi orang Islam biar supaya usahanya tidak sombong diikuti doa. Itu. Gitu, Bu. Naikkan dikit Ustaz, mungkinnya enggak kebaca. Mintanya Robbana atina fidunya hasan. Wa fil akhirati hasan. Yang diminta hasanah, ada orang namanya hasanah. Tetangga, Pak, tetangga. Ah. Itu yang diminta sebabnya itu apa? Akibat. Yang diminta kan akibat. Akibat. Sana itu jawa. Akibat. Akibat dari apa? Akibat dari usaha. Tuh. Jawaban dari syarat. Kalau Balago bilang yang diminta itu suatu akibat. Berarti harus ada sebabnya. Ya kita ngerjain sebabnya. Gitu. Hasanah. Sampai-sampai doa itu disebut doa sapu. Sapu langit atau menjaga? Sapu jaga. Yang diminta hasanah itu. Tetangganya Bu Pak Sumri. Iya, tetangga tuh. Iya. Begitu. Yang diminta rezeki. Tapi yang dikasih bisa roti. Bisa singkong. Bisa duit. Itu bahasa. Bisa ngerti gitu buat saya. Paham tuh. Paham itu kan juga hasan paling saat rezeki diajarin usah tuh paham gitu kan rezeki. Rezeki itu jangan salah. Maka Nabi ngajarin doa. Ya pagi Nabi doa. Apa katanya? Allahumma inni isni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Warizkon. Tayyiban. Wa amalan makbulan. Coba Ibu perhatikan doa ini. Yang pertama diminta Nabi ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak. Nabi enggak bilang Allahumma inni as'aluka ilman katiran. Enggak gitu. Pernah dengar gitu? Ya. Nabi hanya bilang enggak ada, Kang. Ilman ilmu apa? Nafi'an. Yang bermanfaat. Nah, pertanyaan ilmu yang bermanfaat itu gimana ya? Yang ya, gitu. Yang berguna bagi, maksudnya berguna gimana? Bagi agama dan ya, ini ada yang orang belajar ilmu agama indikasi bermanfaat pertama buat dirinya. Dirinya semakin baik budi pekertinya. Ibadahnya semakin rajin dengan ilmu yang dipahami. Itu namanya bermanfaat untuk dirinya. Untuk orang lain sebagai pencerahan. Paham? Paham gak, Bu? Ya. Orang tadinya gak tahu jadi tahu. Itu bermanfaat. Bu Mimi punya ilmu cara masak rendang yang mantap. Bermanfaat buat dirinya, buat masak. Iya. Disebar ke Bu Daryati resep. Berarti Bu Daryati pintar masak rendang. Nah, itu yang bermanfaat ilmu. Enggak hanya ilmu agama, ilmu apa pun. Ya, tetangga juga bisa manfaat Ustaz, wanginya. Itu kan berarti lingkungan. Ini bermanfaat buat lingkungannya. Buat Bu Daryati, budayanya. Gara-gara dikasih resep sama Bu Mimi, Bu Daryati jadi lihai. So, kata Nabi yang kedua, habis ilmu yang bermanfaat, warizkon tayyiban. Rezeki yang baik. Yang baik. Yang baik. Rezeki yang baik itu bagaimana? Yang halal. Halal belum tentu baik. Jangan dikira. Ayo. Halal. Toib itu di atas halal. Oh. Makanya Nabi katakan toib. Bukan halal.
Karena kalau toib udah pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu toib. Ilustrasinya begini. Si A dan si B bekerja di Pertamina. Iya, kan perusahaan yang keren kan Pertamina, Pak. Kan gitu. Si A gajinya satu bulan 30 juta. Si B juga sama, 30 juta. Sama deh tuh. Tapi si A mah dengan gaji itu, dia bisa berangkat umroh, dia bisa berangkat haji, dia bisa bangun ini, bantu ini. Tapi si B, halal gak rezekinya? Halal. Sama sebenarnya halal. Tapi sering kemasakan aja buat dirinya sendiri. Oh gitu, Ustaz. Itu namanya gak toib. Berangkat haji juga kagak. Bantu orang juga kagak. Itu gak toib. Literasi gitu. Maka Nabi minta begitu. Oh gitu ya. Maka toib itu di atas halal. Paham sampai sini? Paham. Ya. Durian halal atau haram? Halal. Yang satu A punya kolesterol. Yang ya dilarang makan durian di kolesterol ada, ya. Sama kolesterol saya dong. Nah, beda hati. Yang satu Pak Supri sehat. Sehat. Nah, saya kasih nih Pak durian montong. Berarti satu, Bapak satu. Jadi sembuh, Ustaz. Iya benar. Kalau kata Pak kolesterol, Ustaz. Sama-sama halalnya. Emang saya ngasih sama-sama halal. Bu Daryati rezeki dari saya halal. Itu halal. Tapi kan kalau kata Pak Surtoy, enak banget. Tapi kalau kata Bu Daryati, waduh Pak. Sudoran. Kalau saya makan, kolesterol saya naik. Nah, itu nggak toit. Paham? Paham, Ustaz. Kolesterolnya di laboratorium, Pak. Ya, itu jadi ilustrasi, contoh aja. Halal itu basic. Tapi di atas halal ada toib. Toib ya. Oke, okay. Toib. Gitu. Jadi tadi ilustrasi si pegawai Pertamina A dan B itu sama-sama halal, maksudnya sama-sama kerja. Jadi toib itu untuk orang Islam aja, Ustaz ya. Ya bukan juga begitu. Ya. Orang Kristen juga kalau misalnya duitnya diamalkan. Diamalkan buat dia maksudnya, buat orang itu toib maksudnya. Tapi sekalipun demikian tidak tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah karena dia musyrik. Ya, ya. Artinya di situ kemanfaatannya merujuk kepada personalnya. Paham Bu ya sampai sini? Ya. Personalnya gitu. Itu toib artinya. Terus apa lagi yang ketiga yang diminta Nabi? Yang diminta Nabi itu amal yang diterima. Amalan mutakobalan. Apa artinya? Amalan yang terima. Terima. Amalan yang diterima. Amal itu kan sholat, ibadah, puasa. Ya, mulai. Bayangin ibu udah sholat malam, tiap malam gak diterima. Capek tuh gak? Capek tuh. Udah dikerjakan yang satu minggu, satu hari. 20 rakaat tahajud. Witirnya 3. Ujung-ujungnya nggak diterima, capek tuh nggak kira-kira? Capek. Orang kerja tuh. Nah, pertanyaan bagaimana ilmu kita agar supaya amal kita diterima? Itu pertanyaan. Dua syaratnya. Apa itu? Iya, dilanjutin atau tidak nih kira-kira? Lanjutin. Yang pertama harus niatnya benar. Ikhlas, murni, semua amal ibadah lillahi ta'ala. Mau pergi haji lillahi ta'ala. Bukan karena udah usia, bukan. Atau bukan karena kebanyakan duit, bukan. Kan. Umrah, sama. Lillahi ta'ala, bukan karena banyak duit. Sedekah. Balik lagi. Sholat, semua lillah. Niatnya murni lillahi ta'ala. Belajar juga sama. Bukan karena pajama, bukan. Bukan. Yang kedua, caranya dengan benar dikerjakan. Dengan benar maksud dengan ilmu. Lillahi ta'ala itu Ustaz sama takut beda Ustaz ya. Tidak beda. Kita kena takut dosa gitu. Bukan. Itu mah efek aja, enggak usah disebut.
Oh gitu. Dengan ilmu. Amal diterima itu dengan ilmu. Umpama sholat subuh berapa rakaat? Wah. Udah riati rajin, rajin sholat sampai rajinnya sholat subuh 4 rakaat. Melanggar dong. Wah. Sampai 4 rakaat. Nah, subuh saking rajinnya, saking ikhlasnya. 4 rakaat sama Badia kali ya. Eh, Badia. Begitu. Kena yang harus dengan ilmu. Bayangin kalau sholat subuh dikerjain 3 rakaat. Keterima atau enggak? Tidak. Kalau lupa ini. Kalau lupa maksudnya dengan ilmu gitu kan. Semua itu dengan ilmu. Semua amal itu dengan ilmu. Apalagi sholat. Dari mulai takbir sampai salam. Ada ilmu. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, dan macam-macam. Dengan demikian, niatnya lillahi ta'ala, dikerjakan benar dengan ilmu, insya Allah amalnya diterima. Terima. Begitu. Makanya Nabi cuma doa, begitu doang tiap pagi. Sudah sholat, Ustaz ya? Ya, bukan hanya doa doang, tapi usaha. Sudah sholat. Jadi doa itu dipanjatkan di pagi hari, tapi siangnya diupayakan. Bekerja. Gitu maksudnya. Itu hakikat dari doa. Malam betul kebalan. Nah, jadi nyambing ke khutbah Jumat ini. Nah. Ini Ustaz kan mau ngomong nih. Kebagian usaha saya, kita. Khutbahnya Ustaz. Itu bukan bahan saya buat khutbah Jumat tadi. Hari ini, tema hari ini. Oh itu. Bocor dah tuh. Dibocorin dulu. Bapak-bapak. Ya, terima kasih Ustaz dibocorin. Tambel kalau dibocor. Ya, maksudnya tambah ilmu. Gitu, ya, Alhamdulillah. Mengingatkan. Ya. Nih, sama seperti yang tadi. Ya takillah. Man, apa man? Man yang tadi huruf. Siapa? Man yang kayak tadi, huruf atau isim? Isim sartin. Isim sartin. Man. Yasmu? Yasmu. Mabniun. Ilmu sartin. Mabni tidak? Mabniun. Mabni ala? Ala. Sukun. Ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli. Raf'in. Raf'in. Mub. Mubtada. Dia mubtada ya. Dia mubtada ya. Yattaqi. Ittaqo yattaqi. Ittaqi. Yattaqi. Yattaqi. Itu fi'lun sartun. Jawab ya. Wa man yataqi. Ya. Ya, yataqi. Fi'lun sartin. Fi'lun sartin. Ya, fi'lun sartin. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Siapa tadi itu? Majumun. Majumun. Bi. Man. Bi. Man. Fi. Wa'alamatun. Wa'alamatun. Rojit. Jazmihi. Jazmihi. Sukun. Ah, sukun bukan. Sukun. Sukun. Alah. Sukun. Masrof. Ya. Sukun. Hazbu. 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 Harfi. 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 Illah. Alamat jasmani. Ya, huruf oh ya. Huruf ilat. Ayo, bagaimana asalnya? Karena asalnya gini bu. Iya. Dibuang huruf ilat. Taki. Yattaqo. Yattaqo. Gitu asalnya. Ya, ini dia kecepat di sini dia. Itu.
Paham Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Siapa nih Pak ya? Hah? Ini harus apa nih? Harus ini apa? Harus ada berbilat yang lewatan. Ittaqo yattaqi. Harus hafal asal kata. Nah, jawabnya mana jawab? Jawabnya yukafir. 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 Jawab sartin. Nah, itu. Ya. Jawab ya, sartin. Jawab busar. Sartin. Fi'lun. 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 Mudariun. Majzumun. Apa-apa nih. Biman. 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 Wa alamatu. Wa alamatu jasmihi. Asyukun. Ya. Lihanahu. Asyukun. Afiru. Lihanahu. 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 Anahu sahih sahih akhir sahih akhir begitu luar biasa perlu dikasih hadiah khusus Siana Pak iya bukan alhamdulillah sama Siana KTP-nya udah ganti KTP pindah Bu udah pindah kan Bu Ibu udah tinggal capeknya. Oh gitu. Pindah kemana? Jakarta Selatan. Dulu Jakarta berapa? Jakarta apa? Jakarta Pusat. Pusat ke Selatan. Ke Selatan. Rupanya mau gempa di Selatan ini. Ada sesar Baribis rupanya. Nah. Nih terakhir. Kok Baribis ada situ ya? Iya. Ntar dulu. Oh, dia antitetik volt ya? Antitetik volt. Antitetik volt. Ya. Bukan di Bogor itu ya? Ya, Baribis itu ya? Baribis itu dalam Bogor. Kan, lewat ini. Banyak selatannya. Terutama di ini. Anta. Apa itu? Kepulauan. Di Lebak Bulus kecamatan sudah ada pernah gempa belum kan? Sudah berapa ratus tahun yang lalu katanya. Oh mau ngulang di mana tuh di sini Baribis sesar Baribis Baribis mana Bu di arah pokoknya Bogor lewat ada Bekasinya juga ada Jakarta Selatan. Bisa begitu? Iya. Zona sesat. Rambut-rambutnya. Bakal megatras. Di mana tuh? 34 kilometer katanya. Ya orang-orang utara itu yang kena. Di mana, Bu? Bakal tsunami. Waduh. Kena dong jadi waringin. Pantai. Laisa. Mana kok salah ini? Al-Baqarah 197. 98. Lewat ini. Ya. Hujan, Pak. Alhamdulillah udah berhenti, Pak. Hujan. Jadi hujan, enggak, bisa, ya. Hujan saya di tempat saya hujan. Angin doang dia, hujan angin. Kita enggak terang benderang. Tuh, ada enggak? Belum kelihatan, Pak. Anunya maaf. Itunya. 19 berapa? 197 Al-Baqarah. Okay.
mana nih? Batang saja fa'inna sayurun al-hajju ashurun belum yang tadi aja aman wama apa yang lalu man khairun khairin dalam segala kebaikan apa jangan khairi ya lam umullah siapa yang menetapkan siapa yang mengerjakan ibadah apa jangan diketahui Allah mengetahui kok nggak ada ya sekarang kebaikan Nah, ini penggalannya wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Zawadu fa inna khairu zadit taqwa. Wattaqullah wattaquni ya ulil albab. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah akan mengetahuinya. Itu kan ceritanya tentang haji itu tadi. Ya. Al-hajju ashur maklumat. Masalah aja gitu kan. Ini tengahnya nih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Allah tahu itu. Allah mengetahui. Ya. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Itu. Allah mengetahui. Tapi tidak mengerti, tidak menjadikan ini ya, Pak ya. Jadi apa? Allah mengetahui. Keterangan aja Pak ini bukan jadi yang menanya mana nah apanya yang kita maksud itu ada film dari kan ya film darinya ada dua lalu dan tiga tak malu tak lam nah. Tak lam pertama mak isim dia isim dia ismu sartin Ispun tasti tar. Oh, ma isim juga ya. Mabni. Mabniun. Mabni ala. Ala sukun. Namanya alu. Fi. Fi mahali. Mahali. Nasbin sekarang. Oh, nasbin. Ya, bukan. Maf'ul. Maf'ul bi. Insyaallah. Maf'ul bi boleh di depan. Boleh. Apa saja yang kamu perbuat dari kebaikan itu atau kebaikan apa saja yang kamu perbuat Allah ketahui kalian kejahatan taf'alu gimana taf'alu ya taf'alu taf'alu fi'lun sartin fi'lu syartin fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un majzumun 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 bima wa 'alamatu jazmihi as-sukun as-sukun Li'annahu Wah Ayo Bukan sukun Jazmihi hadfu Ya ya Alif ya Hadfu An-nun Li'annahu Minal Af'ali Al-khamsati Ya kan Ya, fi'il khamsah, al-khamsah. Kan asalnya itu taf'aluna. Ya, taf'aluna. Iya, begitu. An dari... An, sedangkan ya'lam. 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 Hu, ya'lam, hu sama. Fi'lun. Fi'lun. Fi'lu. Jawab. 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 Jawab.
Starting majzumun majzumun ma wa alamatu matu jazmihi awal jazmihi as sukun di annahu sahihun akhirun. Ini yang harus sering latihan nih Pak ya. Dah, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Ya. Karena ini udah pukul setengah 11. Saya mau tugas ke pasar baru. Iya. Mohon doanya. Semoga selamat sampai. Ya. Baik, saya. Pak Ustaz. Ya, kita cukup dulu dengan baca kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semua.